Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog kita ya, Bos Donat Family. Dan kali ini kita tuh mau ikut mancing ya sama si Bos. Tapi ceritanya tuh mancingnya tuh kayaknya jong ya. Ikutin terus keseruan kita ya. Lebih tepatnya sih bukan mancing ya, tapi passer. Jadi pakai tembakan gitu, ada alatnya. Dan ini tuh kita ikut mancingnya tuh sore ya, jadi anginnya semilir banget nih, adem banget. Udah gitu ada area persawahan tapi belum siap tanam ya. Tuh kan anginnya kenceng banget ya, dan ini area spot mancingnya nih. Sebetulnya mah targetnya ikan gabus ya teman-teman, tapi yang didapat ya malah ikan sapu-sapu ya. Lihat aja keseruan kita ya. Nah, ini dia nih teman-teman, target yang salah sasaran ya. Pas diangkut ternyata, kita lihat aja yuk. Tapi ikannya sebenarnya gede banget ya sapu-sapunya tuh. Tara, ini dia ikannya. Tuh ikan sapu-sapu. Termasuknya segitu ukurannya gede ya teman-teman tuh. Ih, gede banget ini sapu-sapunya ya. Dan ini hasil yang kedua juga sama ya, ikan sapu-sapu lagi. Dan itu lebih gede dari yang tadi tuh. Nah, kalau ikannya salah sasaran gini tuh langsung kita buang lagi ya ke kali, dan itu ikannya pasti masih hidup. Di sini juga bisa lihat pemandangan ya, ada banyak pohon, ada pohon apa ini ya, ada pohon singkong, pepaya, ada terong juga, sama labu panjang ya, suka dibuat sayur. Walaupun mancingnya jong, tapi kita tetap seneng ya, bisa ngadem juga di sini, dan anak aku juga seneng nih bisa main-main. Sekian video kita kali ini ya. Terima kasih yang sudah support kita selalu. Like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.